Malaysia. Dan pihak kali saya datang di sini, alhamdulillah, dia bolehkan tujuan berlaku suci dan berlaku bersih. Dia berita alhamdulillah, akhirnya Tuhan tanah di tanah ini dengan seorang siam, dia membenarkan bagi saya untuk membangun tempat ini. Alhamdulillah, dan anak semua syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi nikmat kepada kita. Yang pertama sekali, nikmat yang Allah kurniakan kepada kita ialah nikmat Islam. Nikmat Islam ini satu nikmat yang paling besar. Dengan Islamlah kita dapat bahagia di dunia dan di akhirat. Kalaulah Allah SWT mentakdirkan kita bukan orang Islam, na'udzubillah, yang diberi pada kita memiliki semua harta dunia ini, tetapi jawabnya di akhirat kita akan dibakar oleh Allah dalam neraka selama-lamanya. Sebab itulah makam yang kita berada pada petang ini, Tuan Syekh kita balik daripada Mekah, mengajak Masjidil Haram Mekah, balik mari sini kerana mempertahankan Islam, berjuang. Akhirnya beliau meninggal di sini, dikepung oleh askar-askar kafir Syam, kemudian beliau dibunuh. Dia bersama dengan Allahyarham Tuan Syekh Dr. Patani yang balik kepada Mekah. Tuan Syekh Dr. Patani ini selamat dilarikan oleh orang, sempat bawa lari, dia pergi mati di Taif. Adalah makam dia bersama dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Tuan Syekh kita ini dia tidak pergi. Allah bagi dekat dia syahid. Alhamdulillah. Syahid ni anak-anak satu benda yang sangat-sangat dicita-cita di zaman Nabi SAW. Kerana orang-orang yang syahid ni dia berhidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hidup bal ahya'un min rabbihim yurzaqun. Bahkan dia hidup di sisi Allah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya pernah terdengar satu orang ustaz di Malaysia sana yang berceramah dalam YouTube dia, mengatakan bahawa yang boleh masuk ke Bangkok di Museum Bangkok ni hanya Dr. Mahathir seorang saja yang dia nak masuk. Jadi dia berasa terpegun, dia berasa hairan. Bagi orang-orang sekolah dia hairan. Sebab dia tengok dah 200-300 tahun, darah masih menitik lagi daripada kepala Allah yang tinggi. Masih menitik lagi sampai gelar. Alhamdulillah. Inilah janji Allah SWT bahawa orang yang saya hidup di sisi Allah. Jadi kalau alim-alim ulama dulu mempertahankan Islam, alhamdulillah mereka sanggup mengorbankan nyawa mereka. Alhamdulillah kita lah ikutlah tak sampai peringkat tu, tapi anak-anak berkembanglah diri kita, lawan hawa nafsu kita, cintalah kepada Islam yang diridhoi oleh Allah SWT. Sebab Allah nyatakan inna dina anillahi Islam, tidak ada agama yang lain yang lebih mulia daripada agama Islam. Bahkan Allah Ta'ala tak terima selain pula Islam itu sebagai agama. Kita akan menghadapi Tuhan kita Rabbul Jalil di akhirat. Sekali lagi Allah Ta'ala firman maliki yaumiddin, raja pada hari agama. Allah akan soal kita, pakaian kita, makanan kita, tutur kata kita, kehidupan kita, rumah tangga kita, cari makan sebagainya. Bertentangan tak bertentangan yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalau bertentangan anak-anak, kita akan jadi manusia yang bahagia selama-lama di akhirat. Lawanlah perasaan nafsu kita yang ada dalam diri kita. Kita pun mau besar, kita pun mau seronok lah hidup di atas dunia. Tapi berapa hari kita boleh tahan wayan anak semua. Eloklah macam mana dengan kamu duduk di semua ni. Bersihkanlah diri. Tunggulah rahmat daripada Allah SWT. Dan mudah-mudahan berdoakan kamu semua akan dapat kesejahteraan daripada dunia saya sampai ke akhirat. Jadi anak-anak semua tekunlah, berusahalah pada belajar, berusahalah pada beramal macam mana yang dicarankan oleh ustaz-ustaz kita yang mengajak akan kita. Amankanlah bersungguh-sungguh dan jadikan diri kita manusia ni yang para ahli-ahli sufi yang saya baca dalam kitab guru kita ni, unzur, unzur, Allahu ma'i, Allahu nadirun ilayya, Allahu syahidun ilayya, Allahu ma'i, ma'ala Allah serta dengan saya. Tiap-tiap gerak geri kita pemberian Allah, tiap-tiap hidup-hidup kita pemberian Allah, nyawa kita pemberian Allah, rezeki kita pemberian Allah, tidak ada satu pun lagi. Allahumma, Allahu nazirun ilayana, Allah melihat atas segala keakuan yang kita lakukan. Jagalah anak-anak semua, jangan melakukan perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
ayolah jangan kita semua-semua sebab yang termungkit. Lihatlah jangan kita berasaskan syaitan dan juga terhawa nafsu kita yang jahat. Karena Allah firman inna nafsala'an marikin nisu nafsu amarah nisu kata yang menyukuh pelajaran lidah dan pekerjaan-pekerjaan yang tinggi yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi benda ni bagi ada dekat kita. Allahumma a'ini, Allahu nadirun ilayya, Allahu syahidun ilayya. Dan Allah menyaksi di atas kelakuan-kelakuan apa yang kita lakukan. Ada semua alhamdulillah. Jadi kita manusia yang beriman dengan Allah SWT ada kelimpahan rahmat Allah. Salah kita banyak tu memang ada sebab kita bukan orang maksum yang terpilih. Tetapi Allah Ta'ala buka beri pintu bertaubat. Alhamdulillah. Dah diterang ini Tuan Syekh kita ni berbagai-bagai kitab yang saya baca lalu kitab Sirah Salikin Juzuk yang keempat. Terjumpalah dalam tu bahawasnya apa bagi taubah bak orang bertaubat yang Allah minta kelimpahan rahmat Allah Ta'ala di atas segala maksiat yang dilarang oleh Allah. Sabda Rasulullah, Atani Jibril alaihi salam fa akhbarani fa basyarani man mata la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah anzalahu insafa aw tarqal. Jadi maknanya sabda Rasulullah, Jibril datang kepada aku menceritakan satu benda yang sangat aku seronok hati aku. Apabila kamu mati di atas agama Islam atau syariat Nabi Muhammad SAW yang tidak mensyirikkan Allah, masuk syurga, kata Nabi. Sahabat bertanya, wahai ya Rasulullah, kalau orang itu dia biasa jahat dahulu, dia buat kerja-kerja maksiat umpamanya, macam mana ya Rasulullah? Nabi kata, Allah Ta'ala Tuhan Maha Pengampun di atas segala hamba-hamba yang beriman. Inilah anak-anak, bersungguh-sungguhlah. Nah, bersungguh-sungguh kita menghadapi pelajaran, bersungguh-sungguh kita menghadapi ibadat dan ikhlaskan hati kita apa yang kita buat semata-mata mencari keridaan Tuhan kita Rabbul Alamin. Jadi saya rasa setakat itulah kot dulu kita berjumpa ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kita, Masya Allah. Aku lukau liha wa astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang tak terhingga pada Tuan Guru kita. Jadi untuk maklumat Tuan Guru, Amor Muhammad Badruddin pernah bertugas di tempat Ustaz Nuri selama 6 tahun. Dan yang ayah Amor Abdul Rahman yang abang ipar Amor sebagai bapa pondok Haji Syukri. Dan pondok kami terletak di Kampung Kuala Sirah, Mukim Pasimah, Sungai Godok. Nama pondok Asal Aidah Lilbanah. Dan kami telah tengah usaha untuk Lilbanin, iaitu namanya Darul Habaib Al-Ba'rawi. Namanya diletak oleh Habib Abdul Rahman Al-Masyur. Jadi kami sangat alu-alukan lah Tuan Guru untuk hadir ziarah ke tempat kami letak di Sungai Godok sana. InsyaAllah. Ya, InsyaAllah. Belum mana dengan apa nama Lantau Panjang. Upah berhubung Lantau Panjang? Tak, sudah di Panjang. Maikian sini lagi dekat dengan Golok. Lantau Panjang 5 km sampai dengan Golok sepanjang. InsyaAllah. Alhamdulillah.